Halo sobat, kembali lagi dengan Salaka 95. Masih di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Video ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya. Di video sebelumnya, saya mengajak sobat untuk jalan-jalan virtual di taman ini melewati jembatan Infinity Link Bridge. Video itu sobat bisa cari di beranda saya ya. Di video kali ini saya ingin mengajak sobat untuk eksplor tempat lain di Taman Tebet Eco Park, yaitu di Children Playground-nya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya sobat. Sebagai informasi, taman ini sudah diresmikan pada tanggal 23 April 2022 oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Taman ini berada di pusat kota dengan 8 zona pembagian, yaitu Taman Bermain Anak-anak atau Children Playground, Jembatan Infinity Link Bridge, Taman Komunitas Masyarakat, Area Terbuka, Wilayah Untuk Pohon, dan Plaza. Jam buka taman ini adalah jam 6 pagi hingga jam 7 malam. Semua yang ada di taman ini, fasilitasnya adalah gratis sobat, termasuk permainan anak-anak yang akan kita eksplor saat ini. Tebet Eco Park mengusung 3 konsep utama, yaitu mengedepankan fungsi ekologi sebagai ruang sosial dan juga sebagai ruang edukasi dan rekreasi. Wahana permainan untuk anak cukup banyak di sini, seperti prosotan, jungkat-jungkit, trampolin, tangga panjat, hingga area bermain pasir. Sambil menunggu anak-anak bermain di bawah pohon yang rindang ini, para orang tua juga bisa bersantai di sini. Taman ini recommended banget sobat, karena mempunyai fasilitas yang sangat bagus dan menarik. Selain itu, fasilitasnya juga cukup lengkap dan areanya yang sangat luas. Panggilan kepada Bapak Iwan ditunggu anaknya dengan masa kopi dan keluar selatan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat dan salam semangat.